Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersambung kembali kita dalam siri pengajian kita ikam bab yang ke-88. Takut dan rindu kepada Allah dapat mengalahkan nafsu. Ini bab yang ke-88. Dan adalah segala orang yang ahli inayah, orang yang mendapat pertolongan itu bahawasanya dengan anugerah Allah dan karamnya pemurah Allah telah terpelihara hati mereka itu daripada syahwat nafasaniyah. Syahwat nafasaniyah, nafsu jahat bangsa diri. Dia tahu nafsu lah. Kerana takut mereka itu telah menghangus hati mereka itu dan berahi, iaitu cinta dan rindu atau mabuk kepada Allah. Berhilah kalau kata pertama, berhi. Mereka itu telah menghilangkan tinggal segala bahagian nafsu mereka itu. La yukhrijul syahwata minal qalbi ila khawfun. Khawfun muz'idu au syawfun muqliqu. Tiada mendapat mengeluarkan keinginan daripada hati itu melainkan takut. Yang tiada dapat tetap sertanya hati atau rindu yang menyusah yang tiada sah sertanya tetap hati. Dan bahawasanya syahwat yang tetap dalam hati itu tiada mengeluarkan dia melainkan datang kuat yang mengeras dan mengalahkan atasnya. Dan demikian itu ada kalanya takut yang tiada boleh tetap hati atau rindu yang menyusah, yang tiada boleh tetap hati, iaitu yang menjadi daripada sidik mahabbah, kebenaran cinta. Kerana bahawasanya syahwat itu zulmah, kegelapan dalam hati. Ia menutup apa tirai hati lah. Okey. Maka apabila datang nur takut dan rindu, maka hilanglah zulmah kegelapan itu. Apabila datang nur takut dan rindu itu, maka nyala mata hatinya dan teranglah matanya. Jadi Allah Ta'ala ni dia nak tengok setara mana kesungguhan kita. Kalau kita betul-betul nak kenal dia, maka dia akan terjelilah rupa asal dia. Maka berolehlah ia petunjuk kepada hak Ta'ala. Dan barang siapa ada nafsunya menilai ia bagi lain Tuhannya, maka hendaklah ia duduk dengan segala hukama. Hukama ni ahli hikmah lah. Dan segala orang yang ahli khasiah, istimewa atau khusus. Maka sucikan olehmu dirimu yang batin daripada syirik yang khafi, yang tersembunyi. Ibarat semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang hitam pekat. Tu syirik khafi tu, iaitu riak, ujub, sema'ah, takabbur, takabbur, angkuh, sombong. Ialah belakanglah tu. Maka adalah engkau khalis, bersih atau suci dalam segala amalmu, kerana bahawasanya hak Ta'ala itu tiada kasih ia daripada segala amal melainkan barang yang ada khalis baginya daripada tiada syirik. Maknanya orang yang masuk syurga Ta'ala ni orang yang hati suci. Tanpa ada sebarang kekotoran. Kama la yuhibbul amalal mushtaraka kadzalika la yuhibbul qalbal mushtaraka. Seperti yang tiada dikasihnya amal yang disekutukan dengan sebab berpaling bagi lainnya seumpama riak. Seperti demikian itu, tiada dikasihnya hati yang disekutukan dengan mengasihi yang lain daripadanya, daripada syahwat atau lainnya, kerana bahawasanya hati itu baitu Rabbi, rumah Allah. Qalbu mu'min baitillah. Hati itu rumah Allah, tempat tajliya Ta'ala. Sama dengan masjid pun rumah Allah juga. Hati itu masjid lah. Okey, hati bahati lembu hati kubah tu tak ada hati yang kata. Bak ruyung hati ni pun kena pecah.
Kena proses bak ruyung hati. Kamu jibai hati lembu hati ayah tu kubah titik. Mana tadi? Dan tempat menilik dia. Ya dah. Dan Tuhan Azza wa Jalla itu benci ia bahawa di dalam baiti rumahnya lainnya. Maka sucikan olehmu baitu rumah Tuhanmu daripada barang yang lain daripadanya. Mungkin nak buat habis. Tu kena zikir Allah 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 tu. Atau pepalu dengan apa kalimah tayyibah tu la ilaha illallah. Palu situ. Setiap yang keras tak ada dipalu dengan yang keras. Bukan Ta'ala suruh kita kerja konkret. Bukan Rasulullah suruh kita kerja mah batu. Suruh kita latung zikir tu. Kau hati. Hati senebari tu. Artinya suka sucikan olehmu daripada najis syirik khafi. Sabbih marbuka ala. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nama Tuhan di mana? Tak kira dia yang ta'ala tu. Kalau dia yang ta'ala, ta'ala kota kau. Tak kira kita. Kalau duduk kita, kita Tuhan kau. Itu persoalan yang harus dijawab. Dan selesaikan olehmu rahsiamu kepadanya kerana bahawasanya hak ta'ala itu telah menyuruh akan dikau. Dengan ikhlas jalan ibadat seperti yang tersebut dalam firmannya yang maha tinggi. Dan tiada disuruh mereka itu melainkan kerana menyembah mereka itu akan Allah dengan ikhlas mereka itu. Maka amal dengan tiada ikhlas itu, sumpama tubuh yang tiada baginya roh. Kerana bahawasanya manusia itu, apabila ketiadaan rohnya, maka mati ia dan mutuslah amalnya. Seperti demikian amal itu, apabila ketiadaan ikhlas, maka tiadalah terangkat dan tiadalah terbuka baginya pintu langit. Pintu langit mana? Okey, langit ni. Daripada pusat ke atas tu. Langit pada demo tu lah. Langit muda awak kiri ya. Al-amalul mushtaraku la yakbaluhu. Wal-qalbul mushtaraku la yukbilul alaihi. Bermula amal yang disekutukan itu tiada diterimanya akan dia, dan hati yang disekutukan itu tiada berhadap ia atasnya kerana bahawasanya ia tiada mengasih barang yang ada baginya bagi lainnya. Dia tak rasa syarikat gapo-gapo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amak mamak. Saya lagu ni lah, ilmu saya ilmu ta'ala. Jadi ilmu yang Allah Ta'ala peruntukkan sampai ke dunia ni hanya khulul, setitih air yang baginda Rasulullah celup. Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah celup dah dalam air tu, dalam tasik ke mana. Jadi Rasulullah kata ilmu, ilmu ke, mujizat ke, apa benda ke, dah azab ke dunia ni, nikmat ke, barulah setitih air di tanganku ni senali. Amba nak lancar kitab senali. Sat lagi yang berhubung dekat wall. Kitabnya Nahjul Balaghah. Kitab. Maknanya Ta'ala ni sebunyi ke hadis-hadis yang diriwayatkan oleh senali 45% duduk di Syiah. Dah. 55% duduk di Ahlul Bait. Sebab tu kita tak biasa dengar hadis daripada Sayyidina Ali. Sebab Allah Ta'ala ni sembunyi di Syiah. Syiah tu tak betul lah. Kalau dia menunggah ke Ali, menuhir ke Ali, memang salah lah. Dia mengkafir kepada sahabat, memang salah lah Syiah tu. Tengok pergi dia lagu mana, pergi dengan dia tu. Kalau Zaidiyah tu, orang Zaidiyah kata dia bukan Syiah, dia mazhab. Cuma Zaidiyah ni dia khilaf bab politik saja. Dia kata patut khalifah tu yang pertama ialah Sayyidina Ali. Sebenarnya Sayyidina Ali tu dia khalifah batin, dia tak boleh zahir. Jadi apabila Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman jadi khalifah zahir ni, semua rujuk pada Sayyidina Ali. Jadi apabila Sayyidina Uthman ni kena bunuh, maka terpaksa lah Sayyidina Ali ni lantik anak dia Sayyidina Hussein ni
ganti tempat dia khalifah batin, dia pergi jadi khalifah zahir. Ha, sebab tiga orang sahabat tu mulai ke sana bakar ni. Dak dia tidak kena bunuh, dia lain kena bunuh belakang. Para sahabat ni, sahabat pak ni dia tahu dah. Ada tiga orang ni lah. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dia tahu siapa dia akan bunuh dia. Ha, sebab ada dialog. Tapi pasal apa dia tak pergi bunuh? Hak akan bunuh dia tu, pasal apa dia tak pergi bunuh? Sebab dia ikut takdir yang tak Allah. Takdir yang tak Allah tu, dia akan mati di tangan sekian-sekian orang. Lepas ada dia bunuh Sayyidina Ali-nya, Abu Mulja, Ibn Mulja. Seorang Khawarij, seorang yang Hafiz Qur'an. Tak. Sayyidina Ali boleh bunuh balik. Tapi pasal apa Sayyidina Ali tak bunuh? Sebab yang dia tengok, yang bunuh dia, yang ambil nyawa dia tu tak Allah. Nah, dia apa, dia kacah dia sampai setara tu. Jadi dia tak pandai makhluk. Jadi orang jalan ni, ni kalau nak bunuh dia, dia lagi syok. Tapi dia minta mati haram. Ha. Sayyidina Abu Bakar je dia tak kena bunuhnya sebab dia dah, dia dah lanjut usia. Maksudnya sebelum kelahiran baginda Rasulullah tu dia dah bermimpi baginda Rasulullah. Sebab itulah ketika peristiwa ada gegernya Rasulullah baru cerita baginda Rasulullah ni apa Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekat tu baru Rasulullah cerita. Tu pun Abu Lahab Abu Jahal ada bakit lauk. Dia tanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahu usah kau daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lebih lagi aku percaya. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar kita tanya bagi Rasulullah, betul ke apa yang aku dengar ni? Rasulullah kata, lebih pada tu aku mi'rad pemustawa. Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya, bagus. Gini ya Rasulullah, hamba tanya sekali ni je. Untuk menambah keyakinan hamba. Jadi Rasulullah kata, baik. Memadai dengan mimpimu ya Abu Bakar. Jadi sebelum kelahiran baginda Rasulullah ni, Abu Bakar ni pernah bermimpi. Bulan ni mari duduk berapik dengan dia, duduk dekat dengan dia, duduk sebelah dia. Jadi dia kita tanyalah kepada ahli kitab pada masa itu, apa maksud mimpi dia ni? Maka rahib ataupun pendeta ataupun ahli kitab, orang ahli kitab lah pada masa itu, bukan ahli keturunan apa, pengikut Nabi Isa AS lah, berpegi kepada kitab Injil tu, ataupun kitab Taurat. Gitulah, hamba tak ingat lah. Jadi dia kata, mu ni akan bersahabat karib dengan Nabi Al-Khazami. Jadi dia tak pernah cerita ke Rasulullah ni, dia pernah mimpi bagi Rasulullah. Tapi Rasulullah ni tahu mimpi. Jadi pakai meluk gitu yang bakarnya. Dia kata, oh, ya Rasulullah, hamba tak si tanya banyak lah. Hamba pakai cahaya sekarang ni. Pakai kira mengalah tu. Ha, dia kira cahaya sungguh-sungguh dah lah. Dia tanya sekali tu. Aman dah ni ya? Dan kata Muhammad Isyam rahimullah ta'ala bahawa adalah aku berkeliling pada bukit Lubnan, tiba-tiba keluar atasku seorang muda, sungguhnya telah menghanguskan angin samun, angin yang panas akan dia. Maka tak kala melihat ia akan daku, maka paling ia lari. Maka aku ikut akan dia dan kataku, ajari olehmu akan daku dengan satu kalimah yang terlebih memberi manfaat akan dengan dia. Maka katanya, takut olehmu akan dia. Maka bahawasanya ia terlebih amat cemburu. Orang Ta'ala ni cemburu. Kalau dia cemburu dengan kita, kita bersetubuh dengan bini kita, air mani kita keluar. Ha, tu dia. Lepas setara tu. Dan tiadalah kasih ia bahawa dilihat dalam hati hambanya lain daripadanya. Dan adalah hak Ta'ala itu tiada zahir ia melainkan bagi orang yang telah hapus
rasamnya, tulisannya ibarat daripada cerita hidupnya, dan ghaib daripadanya hisinya, zahirnya. Dan jadilah ia dengan tiada guna. Dan kata setengah orang yang arif, bermula yang memberi afiat itu empat perkara, iaitu agama dengan tiada bid'ah. Tidak rekod lah maksudnya. Solat subuh tu hak dua rakaat jadi tiga. Tu bid'ah dalalahnya. Bid'ah sesat. Bid'ah hasanah tu adalah. Dan dengan tiada afat cedera, dan hati dengan tiada syugul sibuk, dan nafsu yang tiada syahwat. Maka hati itu apabila telah suci daripada keratannya dengan nur al-iman dan dengan zikir dan tilawatul Quran, baca al-Quran, dan putus daripadanya ta'luk, yakni bergantung dengan akwan, kejadian makhluk, maka zahilah baginya segala anwar, dan berhadap ia atasnya dengan lutfi, lemah lembut daripada Allah, dan taufik dan inayah, pertolongan Tuhan Rabbil Alamin. Maka anwar itu tatkala zahirnya bagi hati itu atas dua bahagi. Dan kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, anwarul uzina laha fi fil wusuli wa aswarun uzina laha fil duhuli. Suatu beberapa nur yang diizinkan baginya sampai kepada zahir hati, maka sampai ia kepadanya dan tiada ia masuk. Dan suatu beberapa nur yang diizinkan baginya dalam masuk kepada batin hati. Maka yang awal itu mewajibkan iman, dan yang kedua itu mewajibkan yakin. Dan yang awal itu menyebut ia pada Allah, dan yang kedua itu mendirikan ia kepada Allah. Habis dah dua ni. Tambah lagi so. Tapi kau habis dah so. Terstart mana ni? Tak jumpa cari dah. Apalah, sambunglah. Bab 91. Umur yang berlalu dalam lalai tiada dapat diganti. Dan jikalau engkau ketahui bahawasanya ma fata min umurika la iwadalahu wa ma hasalalaka minhu la qiyamatalah. Barang yang faw, yang dihapus, yang luput daripada umur, tiada ada ganti baginya nescaya, tiada sah daripadanya ghaflah lalai. Dan apabila engkau ketahui barang yang hasil bagimu daripada umur itu, tiada harga baginya nescaya, adalah engkau mengerjakan segala waktumu dalam syukur akan hasil itu. Maknanya umur kita ni tidak lebih tidak kurang lah. Kita mari hari itu setengah hari. Dah. Kita hidup sampai ke sebelum pada sakaratul maut tu, dikira ni hari puasa ni, puasa syariah, puasa selepas pada bulan Ramadan tu, dari Syawal tu puasa ni lah. Ni yang bercerita dari sekian hakikat. Dan nak balik pula setengah hari. Jadi setengah masa mari, setengah masa balik. Jadilah tujuh hari. Dikira tujuh hari. Hak sepah hidup ni start pada apa, lahir dengan sebelum sakaratul maut tu, dikira ni hari. Itu pasal ni lah. Pasal ni bagi orang sopi tu. Mana ni jagalah. Ni hari berturut-turut tu. Bermula umur hamba itu medan bagi segala amalnya yang soleh, dan menghampirkan baginya kepada Allah Ta'ala, dan mewajibkan baginya amat besar pahala dalam negeri akhirat. Dan kata Syekh Junaid al-Baghdadi rahimahullah Ta'ala, bermula waktu itu apabila faut luput ia, maka tiada diperoleh didapat ia dalam suatu yang terlebih mulia
daripada waktu dan tiap-tiap satu juzuk bahagian yang hasil baginya daripada umurnya tiada sunyi daripada demikian itu. Maka menyampaikan ia dengan dia kepada Tuhan yang maha besar dan tiada fana binasa bagi tiap-tiap juzuk bahagian yang faul luput daripada umurnya yang sunyi daripada amal yang soleh, iaitu melepaskan akan dia daripada bahagia dengan sekadar dan tiadalah ada gantinya baginya daripadanya. Maknanya pelik apabila kita buka ilmu ni, buka dalam ruang lingkup yang dibenarkan, maka orang yang belajar ilmu ni juga dia macam tak setuju kita buka. Kalau dulu betul lah apa ilmu ni rahsia, tapi kita tengok kita sekarang ni di akhir zaman dah, kita ni akhir zaman. Dan dulu lagi dah ustaz-ustaz, asatizah, para ulama dah yang akhir zaman, akhir zaman. Dan hadis baginda pun kata di akhir zaman nanti wabak pandemik, maknanya penyakit-penyakit ni akan berluas. Jadi jangan ingat zaman lon ini macam zaman dulu. Dah ilmu ketuhanan ni nak tutup, tidak diceritakan kepada orang awam lah. Jadi terburu, maknanya dia tak anggap dia buru, dia anggap dia sahabat. Dia arwah cici tu kepala ni, dia pernah kena terpeluk dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mentah kepada dia suruh buka ilmu ni. Sebab dia kata, bukankah ilmu ni untuk orang khawas, khawas dari khawas suruh khawas. Jadi Allah Ta'ala kata, mu siapa nak apa kelaskan hamba-hamba ku? Mu kena cerita ilmu ni. Ilmu ni ialah ilmu untuk mengenal Khalik, pencipta, mengenal aku. Jadi siapa mu nak menghalang hamba aku untuk mengenal aku? Tetap pada itulah dia ni. Jadi dia ni tak boleh cerita sendiri. Kalau dia cerita sendiri dalam masa 2 tahun, sambung cerita senali tadi. Dalam masa 2 tahun dia akan mati. Jadi senali ni apabila dia ni zahir, dia jadi khalifah zahir, dia menggantikan Saidina Uthman, apa Saidina Uthman Ibni Affan radhiyallahu anhu. Maka dalam masa 2 tahun dia akan Allah Ta'ala akan ambil nyawa dia. Sebab dia dah zahir, dia tak boleh duduk depan, dia kena duduk belakang. Jadi arwah guru hamba ni, yalah dia tak bagi dia, hamba bagi dia tu guru. Dia kata alul bait semua dia anggap orang belajar dengan dia sahabat. Sebab baginda Rasulullah ni anggap dia belajar dengan baginda semua sahabat. Ke sahabat kan malam murid dengan tu guru, tak. Dia murid guru ni yang bukan alul bait, memang dia anggap guru. Jadi dia ada protokol, ada gap di situ. Apabila ada gap ni, nak menyampaikan rahsia ni payahlah. Maknanya ambil masa, ambil macam kau masa lama. Apabila sahabat, sahabat kita, jadi boleh berkongsi, tak ada gap, tak ada protokol. Jadi satu waktu tu hamba mendiamkan diri, hamba tak bercakap bahan ni lah. Sebab ada beberapa faktor lah. Jadi dia keluar dengan audio dia. Dan lepas pada tu dia betul lah, maknanya dia ni tak boleh, tak boleh zahir. Lepas pada tu dia meninggal lah akhir bulan Jun tahun lepas. Jadi berbalik kepada ilmu ketahanan tadi, jadi orang lain pun masuk syurga juga, bukan kita sahaja. Jadi apanya menyebabkan semua orang dikerikut belajar ilmu ketahanan? Rahsia, rahsia, rahsia. Tidak mahu cerita ke? Jadi ceritalah, setakat boleh cerita tu. Pertama, mungkin pada dia tu, okey, contohnya dia setakat tahu Allah, setakat Allah je. Sebelum bernama Allah dia tak tahu.
Jadi macam mana dia nak cipta sebelum bernama Allah? Sedangkan pengetahuan dia terbatas pada nama Allah. Sedangkan atas ni pun banyak lagi nama. Macam apa? Amba tahulah pasal Al-Bai ni. Dia tahu nama sebelum nama Allah tu dia tahu. Ada nama dia. Ismullah Azazim je. Yang apa arwah cuci tak kepala. Tak bagi amba ceritanya. Sebab tu benda tak laki. Dia kata cikgu nak cerita, cerita. Kecuali situ kau salah dengar. Jadi amba cerita ni bab Allah Muhammad lah. Pada mulanya bab Allah Muhammad. Pada awalnya mendatangkan apa fitnah yang amat dahsyat lah. Maksudnya tentangan lah. Orang tarekat sendiri pun segi apa. Sebab dia terpahir. Sebab tu guru dia terbuka. Tak ada guru dia tahu. Ataupun tu guru dia rahsia ke. Ataupun tu guru dia memang tak tahu. Jadi bagi Al-Bad, bab Allah Muhammad tu baru duduk di muka pintu. Dia banyak lagi. Lepas pada marifat tu dia banyak lagi. Mahabbah. Dia banyak lagi. Banyak lagi lah antah tu. Ish gapo. Ish tu asyik. Dia banyak lagi antah tu. Jadi ilmu Ta'ala sebenarnya tak mati. Kalau kita bercerita kepada orang, Allah Ta'ala akan bagi lebih lagi. Dia bukan macam harta ilmu ni. Kalau harta, harta pun kalau kita bagi, tak, kalau kita bersedekah pun Allah Ta'ala ganti. Satu pecah jadi tujuh, lepas tu tujuh lagi, sampai 700. Tak, tengah hadis tu kata. Dan sana ahli pun kata, jika kamu kelebihan harta dengan ilmu ni, ilmu ni apabila kamu bercinta, kamu berkongsi. Jadi atas orang itulah nak terima kita, nak? Sebab dia pun ada neraca pertimbangan dia. Dia pun ada pertimbangan, dia boleh fikir. Dia boleh ukur dengan ilmu dia tu. Hak bercinta ni betul ke tak? Jadi hak mana baik, ambil. Hak mana tak baik, hak mana dia merasa tak boleh, tak boleh terima, tawakuf. Tak tepi, jangan terima lagi. Sehinggalah dia makin jumpa orang lain pula dia bercerita bab ni, barulah dia mau boleh pergi hak bercerita tu. Kalau tak boleh pergi, tak tepi dulu. Tak bakal dulu. Lepas tu pergi tanya orang lain. Pergi tanya orang lain. Jadi apa nama hijau yang nak menyembunyikan ilmu ni? Sedangkan pada masa sekarang ni, kali ikut berapa buka surat lagi? Satu, dua, tiga. Tiga pipi lagi. Tapi tak apalah. Selingan. Popo Wahabi dah. Majlis fatwa telah mengeluarkan fatwa. Mengatakan Wahabi ni haram. Dah. Lima buah negeri. Johor, Kedah, Sarawak, Pahang. Negeri Sembilan. Dah. Mengatakan Fahamil Wahabi ni ada di Malaysia. Tapi kita tengok ustaz-ustaz dia, orang yang apa berfahamil Wahabi, selalu bercerita. Orang supi, orang tak tahu, orang tak rekap, diam. Tidak menjawab, tidak bercerita. Sebab dia kata ilmu ni rahsia, ilmu sensitif. Aurat, ada aurat dia seperti anak perempuan. Tidak boleh apa diceritakan atas masjid. Kalau cerita bab ni jadi haram. Tak. Sampai ada hukum macam tu. Anak perempuan ni maknanya duduk dalam rumah lah, tidak boleh keluar seperti anak lelaki. Dibaratkan seperti anak perempuan lah. Sampai satu masa Wahabi duduk seri kitab Al-Um. Tak. Kitab induk Imam Syafi'i tu, mata-mata Imam Asy-Syafi'i tu. Tak apa lagi. Al-Fekoh, ustaz-ustaz Fekoh, Al-Fukaha jawab tak. Dia kata apa dia baca kitab Imam Ghazali tu. Mufti sendiri tak ajar kau orang awam. Sekarang ni start berita lepas diserang kitab tasawuf, kitab-kitab tinggi, kitab khusus halkam, Al-Futuhatul Makiyah,
kitab Syekh Abdul Qadir Ajili, insan kami dia serang. Jadi adalah dia jawab ada, tapi jawab sekadar merepah batuk di tangga, maknanya tidak kak pucuk. Jadi dalam ramai-ramai ni, hamba-hamba inisiatif, hamba jawab lah dengan sekadar yang hamba tahu, dengan sekadar kemampuan hamba. Hamba tanya beberapa soalan yang mereka tak terdapat jawab, maka mereka belak hamba. Seperti yang bertanya ketika turun baginda Rasulullah daripada langit pertama ke rumah Saudara Tina Aisyah tu, bagaimana baginda tu, adakah terjun paracut atau sliding? Sebab dia seorang tu empat ketuhanan. Jadi apa tanya tu dari konsep ketuhanan. Biar dia balik kitab, dia ingat benda tu ada di kitab. Benda tu bukan ada di kitab, benda tu ada di mulut guru. Dari guru tarekat pun boleh tentu tahu cerita tu. Jadi hamba tak bagi tahu, sampai sekarang tak bagi tahu bagaimana Rasulullah turun tu. Jadi orang yang fitnah tarekat ni sesat lah. Tak. Tapi orang supi ni bila gitu lah, orang kata sesat tak? Tunduk. Tak. Adalah jawab tapi tidak agresif macam dia orang lah. Wali Songo pun kata Syiah. Tak. Tarekat pun dia kata Syiah. Sayyidina Ali pun sendiri, Sayyidina Ali bukan Syiah pun. Tapi banyak tarekat ni daripada silah-silah dia, sanak dia daripada Sayyidina Ali. Sebab kalau tengok Wali Songo ni, kalau jujur pergi sampai ke Sayyidina Ali. Sebab sabda baginda Rasulullah, aku ialah aku ialah budak ilmu, Ali tu bitunya. Kalau Rasulullah tu teka, Ali tu muncul teka. Ali ni bukan ahli lepat. Dia yang ditarik oleh Sadatina Fatimah masuk dalam apa, kisah, maknanya selimut. Pada waktu baginda Rasulullah nak pergi daripada rumah Sadatina Fatimah ke rumah Sadatina Aisyah, Rasulullah selimut. Dari selimut tu ada baginda Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali ni tarik sebab dia kahwinnya Sayyidina Fatimah. Sebenarnya dia bukan Al-Bait. Al-Bait ni dia start daripada sabda baginda Rasulullah. Tak. Kena ambil hadis ni, dua hadis ni. Kena hubung kait hadis ni baru nampak Al-Bait ni bermula pada siapa. Ni abang-abang cerita Al-Bait dahulagi ni bukan alubat ilmu. Tidak aku jadikan alam ini jika tidak kerana kamu ya Muhammad. Aku di sini ialah, dalam firman hadis kursi itu ialah Ahmad. Aku itu nama, punya nama Ahmad. Tidak aku jadikan kamu ya Muhammad, tidak aku jadikan alam ini jika tidak sebab kamu ya Muhammad. Dan tidak aku jadikan kamu ya Muhammad jika tidak sebab Ali. Hadis ni kalau hamba baca orang kata hamba Syiah. Ni bukan Syiah ni. Ni hadis dia diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ni. Memang duduk dalam kitab Syiah sebab Allah Taala sembunyi situ. Dan tidak aku jadikan kamu ya Muhammad jika tidak sebab kerana Ali. Dan tidak aku jadikan kalian berdua jika tidak kerana Sayyidatina Fatimah. Jadi pelik ke dia hadis tu kan? Jadi kalau nak pahit hadis ni, kena warisah lagi hadis. Sabda bagi Rasulullah, aku ialah Fatimah dan Fatimah itulah aku. Fatimah tu diri dia juga. Sebab bagi Rasulullah tu ayat sabitah. Tak. Sayyidatina Fatimah tu ayat kharijah. Sebelum zahirnya baginda Rasulullah, sebelum zahirnya Sayyidatina Fatimah. Dah. Ayah sabitah siapa dia? Nabi Adel itulah. Sebab Adel itu sebenarnya tak ada. Oh, tongkolan saja. Wa khaliqul adamu suratul Muhammad. Aku jadikan Adel itu di atas rupa Muhammad. Di sebalik Adel itu ialah Muhammad. Suatu
Hak ni tak kait dengan kita ni lah. Ambo cinta ni di luar kita ni. Kejap lagi sambung kita ni. Sewaktu Jibril tanya Allah Ta'ala, Nuwak Adil ni tahu siapa? Buat di atas rupa aku yang asal. Rupa asal Allah Ta'ala rupa siapa? Wa khaliqul adam musarati Muhammad. Aku jadikan Adil itu di atas rupa Muhammad. Rupa asal tu hari rupa Muhammad. Muhammad mana? Lain kan dengan baginda Rasulullah. Dia cacik merah apa berselawat tu. Masa zaman Nabi Allah Daud tu. Muhammad mana? Muhammad lain kan pada Rasulullah. Mana ada Muhammad lain? Muhammad tu. Dia Nabi ada tengok apa. Dari kitab diceritalah tulis set. Eh, tengok kalimah Muhammad. Bukan tengok kalimah. Muhammad dia ada atas arasy. Aku terpandan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan kalimah. Di kitab tu dia lapik bahasa. Cuma Muhammad tu lah daripada dia. Rasulullah tu lah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud salam salam? Dan apa maksud subhanahu wa ta'ala? Ah, ambil tiga persoalan kita. Allah Rabbul Alamin, Muhammad Rahmatan Lil Alamin. Alam mana? Alam cakrawala, alam masya, alam akhirat, alam syurga, alam nyako, meliputi habis. Tiada malah najari kata. Aku berjalan dalam syurga tu, dia dinding syurga tu. Ada nama Muhammad, setiap lai daun. Dalam syurga tu nama Muhammad. Pangkat leh bidadari nama Muhammad. Atas dahi malaikat nama Muhammad. Tapi dia Muhammad. Cuma mereka dari kata, aku dijadikan oleh Allah Ta'ala bahasa, bahasa syariah. Dia bukan dijadikan, dia terjali. Terjali ni apa? Bahasa, bagi bukan bagi dicipta lah. Nah. Mamak tu wujud sebelum ada alam ni. Aku menjadi Nabi sebelum ada langit dan bumi. Dia ada mamak tu. Aku jadi Nabi ketika air ada tu di antara air dan tanah. Tu ada dalam kitab Maulana Husin Abdul Qadir Ayusufi, Cinta Sejati. Kalau beli kitab apa pencerahan dan lebih dari hadis Maulana Husin, aku boleh itai kerik mewah tu ada hadis tu. Ia lindung, lindung, lindung. Itu kan nama. Sebab tu kemakam. Dia bagi tanazu. Sambung lah pula. Panggil yang berceletih tu. Sekali-sekala kena buka juga. Biar dia pahal. Buka kita ni masuk juga. Lain pun masuk juga juga. Jangan duduk-duduk kedekut sangat kat kupi. Ilmu ta'ala ni. Buka ilmu. Apa ilmu ta'ala? Dan tersebut daripada dalam hadis sabda Nabi SAW tiada dua daripada suatu saat yang datang ia atas hamba padahalnya tiada menyebut ia akan Allah dalamnya melainkan adalah atasnya rezeki pada hari kiamat dan hanya senya menolong akan dikau segala waktu mu dengan tiada ilat sebab kasihmu akan dia kerana bahawasanya engkau ma'akhbaba ta syai'an ila kunta lahu aida wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Tiada jua engkau kasih akan suatu melainkan adalah engkau baginya hamba kerana tiada dapat engkau tasyaruf berurus dalam sesuatu kerja melainkan yang dikehendakinya dan Tuhanmu. Tiada mengasih akan dikau akan hamba bagi yang lain daripadanya. Kerana ia membesarkan bagi kadarmu tiada kerana hajat daripadanya bagimu. Maka seperti yang tiada reda ia kepadamu, bagi lainnya tiada reda dirimu akan jadi hamba lainnya. Maka barang siapa kasih ia bagi dunia, nescaya adalah ia hamba bagi dunia.
Dan barang siapa kasih bagi Allah adalah ia hamba bagi Allah. Ha, baginda Rasulullah. Ada para sahabat. Ada bukan para sahabat, pak sahabat 10. Depan umum lah, depan umum. Ana Abdullah, aku hamba Allah. Ana Abdillah, aku hamba Allah. Itu depan umum. Apabila sahabat 4, sahabat 10, Ana Ahmadu Bilami, aku Ahmad Tepemi, Ahad. Ana Arab Bilai, Rob, Tuhan. Dia mengaku sendiri. Tu hadis tu, jangan dia tolak. Tolak hadis apa hukum. Dan barang siapa ada hamba bagi Allah, maka lazimlah akan dia hikmat bagi Allah atas sentiasa kerana kasih. Itu mewajibkan lazim hikmat atas muhafakat yang dikasih. Dan barang siapa dipertambatkan oleh suatu, maka adalah ia hamba bagi satu itu. Dan telah ditanyai daripada orang yang tiada tinggal lagi atasnya daripada dunia, melainkan sekadar mengisap biji kurma. Maka katanya orang yang muka tak jasa bagi hamba yang mencari belanja untuk membebaskan dirinya, itu hamba ia selagi tinggal atasnya hutangnya satu dirham. Dan hanya sesungguhnya kami kata bahawasanya kasih ia akan ubudiahmu, kerana membesarkan bagi kadamu tiada kerana hajat daripadanya, kerana bahawasanya la tanfa'uhu ta'atuka wala taduruhu maksiatuka. Tiada memberi manfaat akan Allah ta'atmu, dan tiada memberi mudarat akan dia maksiatmu. Maknanya kita buat apa solat apa ibadat tu, Allah tak belah hak. Dia zat maha kaya, dia zat maha kaya, dia tak sikap berapa dah. Solat kita bukan suruh pada Allah, kita suruh pada Muhammad, Muhammad yang ambil. Allah tu, zat tu, kita tak sikap berapa dah. Dia zat maha kaya, dia tak sikap berapa dah. Kerana ia orang ni yang kaya, ha, kaya dah. Atas itulah semata-mata yang keras dengan tiada lemah, yang kuah dengan tiada do'eh, yang mulia dengan tiada hina, yang tiada berkendak ia kepada yang menolong, dan berbuat ia kepada barang yang dikendakinya dengan tiada ilat sebab atau tujuan, dan tiada yang menolakkan bagi segala hukumnya, dan barang yang lain daripadanya berkendak kepadanya. Makhluk yang nak bergantung ke dia, Allahu Samad, dia tak sikap berapa dah. Mana ada hukum atas dia? Orang Ta'ala ada agama. Mana ada agama? Ada agamanya makhluk. Wa innama amraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Dan hanya asalnya disuruhkan engkau dengan berbuat taat, dan ditegahkan engkau daripada berbuat maksiat, kerana sesuatu yang kembali ia atasmu daripada segala faedah. Kedua itu tiada atasnya, yakni tiada keuntungan yang kembali kepadanya, kerana hak Ta'ala itu ghani, maha kaya, daripada segala yang mengerjakan amal, kerana bahawasanya ia maha suci daripada segala gharar tujuan. Maka tiada memberi manfaat akan dia taatmu, dan tiada memberi mudarat akan dia maksiatmu, dan hanya sahaja menyuruh ia akan dikau, dan menegahkan ia akan dikau, kerana yang kembali ia atasmu daripada memberi kebajikan dan manfaat dalam dunia dan dalam akhirat, dan demikian itu atas jalan anugerah daripadanya, daripada tiada wajib atasnya. Kita kata ke dia pun tak jejah, tak jejah zat Allah Ta'ala tu. Dia duduklah betul pun dia. Dia tetap suci. Ketunggalan ia, keesaan ia. Dan katalah Ta'if Al-Binan kitab karangan Syekh Atta'ilah, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala tiada menyuruh ia kepada segala hambanya pada suatu wajib, kewajipan atau mendaki ia akan suatu daripada mereka itu sunat, melainkan kerana memberi kebajikan bagi mereka itu dalam berbuat demikian suruh itu, dan tiada mendaki ia daripada mereka itu
meninggalkan suatu haram atau makruh melainkan kerana memberi kebajikan bagi mereka itu dalam meninggalkan dia. Kita buat amal tu sebab kita nak sucikan diri kita. Nak sucikan dia apa? Dia suci dah. Kita ni lah kotanya. Maka jikalau kamu nazhar pandang, maka tiap kamu lihat akan tiap-tiap yang wajib atas sunat kepadanya melazimkan ia akan jamak. Jamak ni berhimpun atas Allah Ta'ala dan tiap-tiap yang ditegah daripadanya atas makruh, maka mengandung ia akan farak, bercerai daripadanya. Bersekutu pedak, bercerai pedak kita dengan dia. Kena faham kita. Satu bekah kosi tiga orang. Maksudnya, bekah tu insani, rohani tu kita, robani tu Muhammad, apa nurani tu Muhammad, robani tu Ahmad. Tiga orang kosi satu bekah. Kena kamil lah dia tu. Kena istiqamah, kena connect, kena kontak. Kena berserta dia. Maka yang dituntut Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya itu wujud al-jami' berhimpun. Himpun atasnya, tetapi segala ta'at itu, iaitu segala sebab jama' berhimpun dan wasilah. Wasilahnya ni jalannya lah. Maka kerana demikian itu disuruh padanya. Dan maksiat itu iaitu dengan sebab farak, bercerai. Dan wasilahnya maka kerana demikian ditegah daripadanya. Sebab yang jadi masalahnya sebab kita nak mufarakah daripada dia. Ya, orang bunuh diri, membunuh diri itu sebab dia mufarakah. Dia bercerai dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni beri belakang, nak terjun bangunan pun. Dia beri tapi terimalah akibat dia. Ramai orang dalam PKP itu, lah ni lah. Tak tahu uji eh. Allah Ta'ala uji lah lelah ni. Tak tahu terjun bangunan. Digeting helang ke mana, baru ni. Perempuan tak tahulah, mungkin bangsa Tionghoa kot. Mungkin dia percaya ada kelahiran semula apa. Mana ada kelahiran semula tu. Kelahiran semula tu. Bila supi di sirai tu. Tak. Dan wasilahnya maka kerana demikian ditegah daripadanya. Jamak dan farak adalah ibarat kepada seorang hamba itu sama ada hampir dengan sebab taat di sisi Allah Ta'ala atau jauh daripada Allah Ta'ala dengan sebab maksiat. Bila maksiat, maka kita jauh dengan dia. Kalau kita sentiasa dengan dia, dah. Dia macam gini, kita rohaniah nyawa ni, dia macam kabur. Dia boleh kembali, boleh kecil. Apabila yang dikatakan jauh, sebab kita kecil. Apabila kita hampir dengan dia tu, kita kembali. Kembali kita ramai dengan dia. Tapi nak tengok apa kembali kecil itu, dah. Kena masuk ke dalam lah. Macam kita tengok rumah. Rumah tu rusak. Tengok luar. Boleh rumah tu. Tapi nak tahu bocor ke, bluebell ke, cermin pecah ke, kena masuk dalam rumah tu. Wafi yang mesti kau apalah tu kesini. Masuk ke dalam tu. Boleh cek lah. La yazidu fi izihi iqbalu man aqbal aqbala alaihi wala yang duhu min izihi idbaru man adbaru anhu. Mahunya tiada bertambah dalam kemuliaannya berhadap orang yang berhadap atasnya dan tiada mengurangkan daripada kemuliaannya memberi belakang atau membelakangi orang yang lari daripadanya. Kerana segala sifatnya tiada berubah seperti zatnya tiada berubah. Tak ada memberi kesan kepada dia. Tidak sejajah pun, sedikit pun zat Ta'ala tu. Kita buat baik, kita buat jahat. Teruknya kita lah. Kita sesak teruk. Kadang-kadang atas dunia ni dibalas dah. Adalah benda terkena. Ya. Kalau kita lalai, kena selalu. Contohnya, ambo malah nak petik nama dah. Takut kena samai pula.
Contohnya gini, kita contoh kita lah mudah. Macam hamba, hamba musuh nak balik atas anak. Anak di kata baru. Tiba-tiba on the way tu, dah niat pun dah nak jamak ke, nak solat ke, dah. Tak ada niat langsung. Hari-hari jadi atas jalan ni, atas highway ni. Maka dia nampak benda lalu. Maka dia elok. Elok tu, kalau kena ke wildfire ke, ataupun kepada segi alfa ke, dia untuk keselesaan. Dah benda tu. Macam alfa wildfire tu, dipanggil MPB tu. Dia bukan ada besi besar-besar ni, tengah tu. Kalau dengan pavidrah, memang pavidrah lagi safety lah. Sebab siapa orang lain terkena, kita kena. Sebab orang lain, dia tak lala. Dia solat lima waktu ni, mungkin dari antara-antara waktu ni kita lala. Maka, taklah buatlah solat lima waktu ni, supaya kita ni, apabila terbabah, rujuk balik. Maka apabila ada niat nak solat, nak jamak, maka tak kenalah benda-benda orang kata baga melintas ke apa. Sebenarnya kalau dia mahu terbelanggar pun tak ada apa benda tu. Sebenarnya pada diri dia mahu. Macam mana apa kata pada diri kita? Sebab alih kabir ni, alih besar ni, dalam diri Muhammad. Lepas tu, apa yang ada di alih kabir ni, ada dalam diri kita. Sebab ada dalam diri kita ni ada Muhammad. Makrokosmos. Ni alih besar ni dipanggil makrokosmos. Kita mikrokosmos. Jadi benda dalam diri kita tu, yang kita nampak tu benda dalam diri kita tu, dia zahir keluar tu. Jadi benda tu sebenarnya tak ada kuasa pun. Makhluk alus tak ada kuasa pun. Apa kalau mana nak ayat? Gini. Apa nak bila tu? Rumah tu gua hamba tu rumah kayu. Tapi sebab apa rumah dia tu tak ada pencuri masuk. Rumah tu okey ni ataupun rumah ketua bahagia. Tak kira lah parti mana ni. Hamba tak sebut parti. Kaya kena samai pula. Dengan jeriji, dengan alam, dengan gak. Tapi penyamun masuk. Peropok masuk. Siapa? Siapa yang menggerak ke peropok pencuri tadi? Mungkin ada something wrong. Maksudnya dia tu tak bayar zakat. Tak menolong diri. Diri lapar pun dia tak Allah. Tak. Kadang dia duduk solat. Duduk buat amal. Tapi diri dia mahu susah, dia duduk batu. Diri dia maksudnya, 40 ke depan, kiri, kanan, belakang, tu jiran demo lah tu. Demo tak ambil kisah, tak ambil tahu. Tidak kata nampak budak miskin, macam kawal lah jenggu tak. Budak minta duit, maknanya dia tak bawa duit. Hamba kena Allah lah. Tak payah war-war pada orang. Okay? Jadi, ini satu kita. Bukan sebab kawal ni pendidik. Jadi atas nama kemanusiaan tu, dah. Kaya ada adik kursi tu. Wahai anak Adam, mengapa ketika di dunia dulu kamu tidak menziarahi aku yang sedang sakit? Sebab apa adik kursi ni dia, maksud dia ni pia-pia. Maksud dia tu macam menyalahi sifat Allah Ta'ala tu sendiri. Okay, sifat Allah Ta'ala ni mana ada sakit. Tapi dalam hadis kursi tu ada. Maksudnya di situ ialah, apabila kita pergi ziarah sakit, ia sembunyi dia ada tu. Apabila kamu menziarahi orang sakit, maka ketahuilah aku di situ. Sebab al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahsia aku itu rahsianya. Dia meliputi setiap apa tiap-tiap makhluk dia. Maknanya insan ini rahsia dia. Maksudnya dengan sendirinya, jangan kita nampak makhluk tu, kita nampak yang di sebalik makhluk tu.
Dia ada 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 hadis satu lagi. Jika ni hadis bagi hadis Nabawi lah ni. Jika tidak ada kewajipan lima waktu, maka akan aku padukan isteri-isteri ni sembuh, maknanya macam orang India buat tu lah kepada si suami. Jika tidak dipadukan solat lima waktu, tidak, jika tidak ada solat lima waktu, maka maknanya isteri ni kena sujud. Maknanya syurga isteri ni di bawah tapak kaki suami. Dia syurga kahwin ni di bawah tapak kaki ibu. Jadi nak abang nak terih hak tadi, tapi kena dia kena relik supaya dia menampak benda ni. Gini. Tak nampak lagi tu. Kena menampak. Ada satu video yang viral. Video viral, video orang Arab. Tingkat satu, kerana dia berpuasa, dia ada haka kepada mak dia. Mak dia ada bawah. Dia lepar kain baju mak dia. Apabila dia lepar tu, Allah Ta'ala bayar cash. Maksudnya dia berpusing, jatuh, pecah, pala mati situ dulu. Sebab apa? Sebab syurga anak ni dia bawah tempat kaki ibu. Sebab tu Rasulullah suruh jaga benar kita dengan mak kita. Walaupun dia salah pun, kita betul pun, maknum merendah diri kita sebagai anak. Gitu. Abang nasihat pada diri abang sendirilah. Siapa yang bercelotek. Apabila contohnya Tok Wali lah. Apabila Tok Wali tu dia dah kame, dia dah kontak dengan ketuhannya dia tu. Dia tak payah sebut mulut. Dia tersedik lah. Kelita di hati tu, dia jadi selalu. Maksudnya duduk di makom kun fayakun. Sebab tu ada yang mendengar, hati-hati. Maknanya jangan hati-hati, maksudnya daging ulama tu beracun, kata dah berbisa. Tu daging ulama, ulama ni kira orang yang tahulah, orang yang alim. Kalau wali lagilah. Sebab dia dah kamil dengan ketuhannya tu. Di bukit Allah Ta'ala ada atas langit. Sebab ada dalam kitab apa An-Nahl tu, dia kata Adam itu apa, raja itu keluar berburu memakai baju Adam. Dia kiah gitu. Maksudnya Allah mama Adam ni, tak kira Allah mama amak Adam, dia berasa. Dia cerita dia berlapis-lapis tu. Kalau dia pergi Mekah, dia menampak zahir saja, dia membatu. Tapi di Mekah tu ialah, Baitullah tu ialah kubur Nabi Adam. Ini awal baiti udi alina fil ladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama aku di bumi ialah Mekah yang penuh barakat. Ini cerita ada tu. Rumah pertama dia ialah Adam. Jangan dia menampak Kaabah tu. Sebab ada tu seluruh panjang tubik malam ni ni. Lain pada biasa ni, luar biasa ni, bagi turun ni. Ada tu dikatakan perdu. Dia kata perdu kipayah pada air tu perdu. Perdu ni macam perdu pokok lah, perdu. Maknanya semua kasrah masuk di situ. Sah para malaikat, sah para haiwan, sah para tumbuhan. Last sekali baru kita. Jadi di rukun Islam, rukun iman, si selamat dengan apa rukun percaya tu semua ada situ. Jadi Adam itu digelar Adam Supiwah. Adam yang terdiri pada beberapa sah. Adam itu masjid, Adam itu Kaabah, Adam itu Baitullah. Sebab tu kita ni kalau cukup, mana yang cukup lah dari segi nafkah, zahir, batin, ada kemampuan lah. Kalau mampu, diwajibkan pergi ke tanah haram. Pasal apa? Dia nak tengok lah anak cucu dia. Sebab dia tu bangsa khalifah. Ada tu dia kodim. Kodim, apa maksud kodim? Kodim ni
dia jadikan di dalam syurga malaikat arak tu, raja tu, raja bangsa khalifah. Kita ni ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita khalifah lah. Ambo tu pasal waktu bek ni sebab ada main dengan COVID, dengan main dengan dajah ke apa ni tu. Ambo baca tadi gerung juga sebab popo kebatinnya popo jenis pandai bomo ni. Dia kata ada sihir lah, pembajaran titi wasa lah, Syekh Abdul Qadir Jalani lah, pergi ambil anak lah. Dia buka habis kitab-kitab apa Syekh Wahab Syarani berdialog dengan Jisle tu. Jadi hamba kurang kalau bab kebatinan bomo ni. Hamba lebih kok ketuhane. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani tu dia patape dua lah maksudnya. Kebatinan pendekar ilmu ketuhane. Sebab mereka Syekh Abdul Qadir Jalani sebab dia Sultanul Aulia. Jadi apa dia nak cerita ni? Jadi cerita dia nya kesimpulan dia moral of the story-nya segala-galanya cari pada diri demo itulah. Demo jangan keluar pada diri demo tu. Maknanya pergi diri demo tu. Tapi yang mesti kuat apalah tafsir. Dahulah dua kali lah. Guna ayat lain lah pula supaya nampak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebab apa? Jadi dia letak bahagia dia tu. Tak lah letak bahagia dia pada manusia ni. Jadi kata ke mama amanah tu. Dia bukit pergi dalam cerita syariah. Memanglah dia kata pergi tanya bukit, tanya awal, tanya gunung, tanya air, tanya laut, tanya planet, tanya matahari, tanya bulan. Dia cerita lagu tu. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan lagu tu. Dia sendiri nak turun ke bumi. Dia sendiri. Jadi ada tu ada di pada dia tu beriak panggil zuriat riak. Tu dia turun tu dia sebenarnya cerita dia nak menyatakan Muhammad. Kita ni nak menyatakan Muhammad bagi Rasulullah. Maknanya kita kena ikut bagi Rasulullah sebagai role model uswatun hasanah. Qulqul azim. Dah. Rasulullah Muhammad tu dia nak menyatakan Allah. Kita tak boleh nak menyatakan Allah. Muhammad tu yang menyatakan Allah. Kita menyatakan Muhammad. Sebab Allah nyata, Muhammad dinyatakan, kita ni kenyataan. Kenyataan yang Ta'ala. Dia berlapis kita. Maknanya kejadian kita ni, kita ni Muhammad percikai lah. Kita tak boleh menyamai hatta. Kita tak boleh melebihi hatta menyamai baginda Rasulullah. Tak boleh. Sebab baginda Rasulullah tu, dalam nasihat dia kata dah, jangan kamu melanggar sepada Laisa. Rasulullah tu lah. Sepada Laisa tu. Laisa kami sendiri syairun. Dia Allah ni raib mutlak. Raibul ghuyub. Sambung. Bila nak habis ni sikit lagi ni. La yaziddu fi izihi iqbalu min aqbal alaihi wala yang kusu min izihi idbaru man adbara anhu. Tiada bertambah dalam kemuliaannya berhadap orang yang berhadap atasnya. Yang tiada mengurangkan daripada kemuliaannya memberi belakang membelakangi orang yang lari daripadanya kerana segala sifatnya tiada berubah seperti zatnya tiada berubah. Baca dah ni dah. Dan jikalau harus atasnya berubah dalam segala sifatnya, nescaya menunjukkan demikian itu barunya. Dan yang disifat dengan kidam itu tiada bersifat ia dengan yang menunjukkan ia atas huduhnya barunya. Dan adalah sebenarnya kemuliaan Allah Ta'ala itu satu sifat daripada sifat zatnya. Sifat itu dalam kesudahan, kamal kesempurnaan. Sempurna dan iaitu maha suci daripada bertambah dan kurang dan segala sifatnya itu tiada sekali-kali berubah. Seperti zatnya iaitu yang amat mulia yang tiada berkehendak ia kepada bertambah mulia. Dan tiada datang akan dia kurang kerana sempurna sifatnya. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya dua sifat yang diibaratkan kepada keduanya iaitu dengan ghani kaya dan aziz mulia. Dan keduanya itu kembali segala
makna asma', makna nama-nama Allah yang mulia dan sifat. Maka fikirkan olehmu demikian itu, maka engkau dapat akan dia. Dia sebenarnya yang pecah zat sifat asma' af'al ni ulama di pangkat tabi'i. Pada zaman Rasulullah, kalau cerita bab Muhammad, mana ada lain dah, baginda Rasulullah tu lah. Pasal ulama di pangkat tabi'i-tabi'i itu dipecah ayat surah Al-Hadid, ayat yang banyak, yang ketiga tu, wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Allah mana ada awal akhir, Allah mana boleh zahir. Maknanya dia tu Muhammad lah. Dia cerita dia, kesudahan dia, keputusan dia Muhammad. Pergi Muhammad tu. Sebab nyata atas Muhammad. Kalau kenal Muhammad, kenal lah. Zat tu dia wahid. Dia cerita-cerita di sisi sifat. Dan kenal zat tu, kenal sifat tu. Kenal sifat tu kan? Kenal Muhammad tu kan? Kenal lah. Sebab tu Al-Lubat dia tuju ke Muhammad bagi Rasulullah tu. Dia tahu Rasulullah ni. Madak ya Rasulullah. Orang nak kata syirik-syirik. Orang tak tahu kisah. Tetap cerita. Jadi dia jawab pun jawab gitu je lah. Jawab. Apa salahnya guna madak? Sedekah kita hidup pun minta tolong orang. Kita pun semua padah tak? Perkhususan pekerjaan orang tu lain-lain. Keboleh apa seorang tu orang taklah bagi lain-lain kepada ayah dia, kemahiran dia. Jadi jawab gitu je, jawab nak lepas orang tanya. Jadi tak cerita rahsia. Pasal apa? Cerita rahsia ke orang awal tak? Pertama mungkin dia kata kita nak. Kedua, dia nak cerita lagu mana? Mungkin pada diri dia, dia pahal lah. Dia nak cerita ke orang, masalah juga. Saya hamba belajar bak ni, bak terekat ni. Lama dia dulu pada hamba. Tapi dia nak cerita tak boleh. Dia nak cerita lagu mana? Dia pahal-pahal tapi nak cerita. Macam Nabi lah, Nabi. Dia untuk diri dia lah. Dia nak menyapa ke orang, tak boleh. Dia untuk diri dia je. Kalau Rasul, bukan berkata lepas baginda Rasulullah tak ada Nabi dan Rasul. Ambil contoh lebih pahal. Rasul untuk diri dia dan untuk orang lain. Ambil ni kita apa Rasulullah kita dah. Mana ada kita benda baru. Mungkinlah sebab tua-tua ni tak pernah dengar. Maka ambil cerita lah. Ambil susung. Dia benda ni kena susung. Dia ada susunan dia. Kalau reti lah yang sifat tu, jalin yang sifat, susung atau gabung jalin tu, insyaAllah lah. Maknanya orang boleh pahal lah. Jadi habis dah bak 91, malam ni luar biasa sikit. Dia, sebab ni ni, hamba duk amal goni ni. Kitab, apa, Kitab Mahdejo ni, dalam ni dia ada katik hadat ni yang ustaz Abdul Somad jumpa perempuan tu. Ya, mata dia bagi pakai spek tapi cukup lagi lah. Ingatan dia kuat, dia ramah ratik hadap. Jadi ratik hadap lah. Betul lah, Al-Nawawi susun tu. Bukan. Ni, Syekh Abdullah Al-Hadap daripada kitab Iman Al-Nawawi, kitab Al-Azkar. Kemudian ambo ama ratik ala atas lah. Ambo memang cici tu kepala dia suruh ambo ke seterik sini lah. Sebab dia kata dapat alamat. Kalau tak, maknanya ada satu titik daging tu keturunan ala atas ataupun keturunan ambo ni baik dengan orang ala atas. Zaman dulu lah dia dapat alamat gitu. Cerita kepala ni, terkepala ni keturunan Al-Idrus. Jadi ratik Al-Hadak ni besi. Dia kena gabung dengan surah Al-Hadid tu, kena baca. Dia kata Al-Idrus ni singa agama. Hadak ni
Ima gapo eh? Ya ya itu. Ima Ima kumbel. Ima kumbel apa ni teh tu dok? Ima belah kalau gitu lah. Kalau atas ni ima ima kumbel. Ada ataupun dia buat pembahaman yang gini. Adak ni macam sangka atas ni atak dalam dia ada singa agama Al-Idus. Sebab tu keturunan Rasulullah, kalau keturunan Rasulullah ni ada sekata lebih. Kalau Al-Idus ni memang keturunan lain sanjung lah. Sebab bisa dia Al-Idus ni. Jadi itulah sedikit perasaan dia. Bersudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi lah insyaAllah esok. Mungkin ada dalam tadi 12, mungkin ada 10 bab lagi satu topik. Jadi tak tahulah dia habis ke tak ni sebelum apa buku sekolah ni. Kalau esok Ismail Rayak pula insyaAllah habis. Jumpa dah lain kali. Esok lah esok.